Tapi saya punya keyakinan nggak ada orang yang nggak pinter. Apalagi setelah saya sekarang bikin sekolah gratis namanya Sekolah Rimba Indonesia. Itu sekolah SD berbasis alam, 9 hektar luasnya, fasilitasnya lengkap, ada stable berkuda sendiri, ada farming, ada kolam renang, segala macam, tapi gratis. Dan gratisnya bukan untuk yang nggak mampu aja, yang mampu juga gratis. Jadi orang tua yang pakai mobil, yang jalan kaki, sama gratis. Karena konsepnya bukan sekolah untuk duafa, bukan. Sekolah yang trennya pengen, ya namanya sekolah itu gratis. Pengen bikin tren masa kejayaan Islam di Andalusia dan di Baghdad, di mana sekolah itu harusnya gratis. Tapi walaupun gratis, gurunya harus dihargai lebih. Jangan mentang-mentang gratis, gurunya yang dikorbanin. Jadi gurunya minimal di atas UMR, nggak boleh sama dengan UMR. Minimal di atas UMR, idealnya 3 kali lipat UMR. Karena profesi guru itu profesi yang paling berharga. Sekarang masa profesi guru kalah sama profesi konten kreator, kalah sama profesi copywriter, sama kalah sama profesi editor. Ya, kan itu profesi yang sekarang lagi ngehit tuh. Anak-anak muda pada jadi konten kreator, bahkan jadi live TikTok. Itu kan ada semacam talentnya kan, yang live-nya tuh 24 jam di TikTok, itu dibayar loh, dan lumayan tuh. Kalau ada yang mau nanti silakan. Jadi talent live TikTok. Sementara guru yang jauh lebih berharga, karena guru ini adalah rahimnya peradaban, dari mereka lahir para pendidik, para pemimpin-pemimpin masa depan, gak dihargai. Jadi buat kita gak kayak gitu, konsepnya gak kayak gitu. Muridnya gratis, gurunya dihargai, bebannya ditanggung sama yayasan atau apapun itu nama organisasinya, sekolah.